lagi di channel Bang Ego. Nah, hari ini Bang Ego mau turun ke jalan lagi. Jadi hari ini kita mau cari orang yang beruntung, guys. Nah, hari ini kita ada di Harapan Indah Bekasi. Jadi kita bakal turun ke jalan, menyusuri jalan. Kita cari nih siapa yang harus kita bantu, siapa yang beruntung hari ini. So, dukung Bang Ego terus. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya biar makin banyak orang di luar sana terinspirasi. Biar makin banyak sultan-sultan di luar sana ikut membantu orang yang membutuhkan, teman-teman. So, ikutin Bang Ego. Gas, tunggu Bang Ego di luar sana. Oh, siap. Oke, pribadi. Hari ini Bang Ego lagi di daerah mana ini? Ini daerah luas ini ya. Nah, di situ ada kakek-kakek tuh, teman-teman. Ada kakek-kakek jualan burung. Ayo kita samperin. Jualan burung? Iya. Burung apa? Pekeng. Pekeng? Ya, burung Jawa. Oh, coba lihat. Saya mau lihat nih, Kak. Iya. Teman-teman, jadi kakek ini jualan burung pekeng ya? Iya. Kalau di kampung saya ini burung pit namanya. Mbrek, ya, mbrek. Apa namanya? Mbrek. Mbrek? Mbrek kalau di Jawa. Mbrek? Ya. Kalau di ini biasa cuma Palembang, pipit. Pipit? Ah, ya. Burung pipit kan? Ya. Ah, ya ini benar burung pipit. Berapa satu, Kek? 2.000. 2.000? Ya. Berapa ekor ini, Kek? Nah, ya, kalau semua paling 100 ekor. 100 ekor? Ya. Itu yang itu berapa tuh, Kek? Yang gede-gede itu? 20-an, 20.000 satu. Iya. Ini berapa ekor lagi nih? Ini ada 3 bawah. 3 bawah sama ini satu. Iya. Sama 20.000 juga. Sama. Coba lihat, guys. Ini. Ini burung, ini apa namanya nih? Ekor. Ini kutilang. Kutilang? Ya. Burung bees itu, teman-teman. Ini namanya burung bees atau kutilang sama ini cekukur. Cekuk. Cekuk kan? Tekukur. Tekukur. Ini dapat dari mana, Kek? Saya jaring beli. Jaring? Teman saya beli. Oh, beli ke teman? Iya. Kakek beli ke teman nih? Iya. Berapa satu? 1.000. Berarti iya. Kakek jual lagi 2.000? Iya. Dapat untung 1.000? Iya. Jadi kalau 100 ekor, untung cuma 50.000? Iya. Emang laku semua, Kek, sehari? Nggak tentu. Nggak tentu. Namanya orang usaha, kadang-kadang agak laku. Agak laku. Kadang-kadang dilepas orang. Oh, gitu. Ya, kita yang penting bersyukur aja. Yang penting bersyukur aja, ya, Kek. Kita nerima padanya. Iya. Saya mau nanya, Kek. Iya. Sehari bisa laku berapa? Nggak bisa ditentuin. Nggak bisa tentuin. Iya. Tadi baru, hari ini baru dapat berapa uang? Ini 20.000 tadi. Baru dapat 20.000 tadi. Yeah. Berapa ekor berarti? 10. 10 ekor. Yeah. Yang gede? Yang gede laku 2. Laku 2. Yeah. Oh. Uangnya buat apa, Kek? Buat makan cucu. Buat makan cucu sama? Ya, cucu, keluarga juga. Keluarga sama nenek-nenek gitu. Oh, gitu. Ya, kalau saya kan umurnya udah. Udah berapa umurnya? 86. 86. Berarti udah cukup tua ya, Kek? Yeah. 86. Kelahiran berapa itu? 35-36 kan? Oh, kelahiran 35-36? Iya. Jadi kakek... Cuman kalau dulu nggak ada surat kelahiran. Oh, nggak ada surat kelahiran. Perkiraan aja. Perkiraan. Kalau masa kan tinggalnya kan tahun 42 masuk. Gitu. Jepang masuk tahun 42? Iya. Berarti orang perang kakek udah lahir? Udah, iya. Berarti... Iya, jadi waktu dulu kan mata uang paling gede seperak. Seperak? Ya, sebelum Jepang tuh mata uang paling gede seperak. Seperak ya? Ya, kecil sepil sesen tuh. Oh, berarti... Tinggol, tuh, ketip itu kalau dulu ketip udah perak. Oh, seketip gitu. Itu seperak. Seperak? Setalen tuh dua ketip setengah perak juga. Setengah perak paling gede itu seperak itu paling besar. Itu mata uang paling besar tuh, ya. Kan? Hmm... Ya, 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 ya sebelumnya ya. Jepang mau masuk itu. Oh, jadi tahun 35 kakek udah lahir ya? Sekitarnya. Sekitar gitu. Tahun 35 teman-teman. Ya. Jadi kakek sekarang ini udah umur 86 ya, Kek? Ya.
Alhamdulillah masih ya. Sehat teman-teman ya, masih kuat minggu ini ya Pak Kek. Ya, yang penting kita tuh selalu bersyukur, nah, selalu bersyukur, sabar. Orang kalau bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah panjang umur. Insya Allah panjang umur. Soalnya tuh kan nggak ada ketegangan. Iya. Kek mau nanya, ya. Kakek bisa sehat, bisa masih kuat minggu beban kayak gini, apa rahasianya Kek? Nggak ada. Kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur ya. Bersyukur, terima padanya. Terima padanya. Jadi jangan kepengen orang sono gini-gini, jangan ya. Kalau okay. Namanya orang hidup tuh kalau sifat kurang. Iya. Ya kalau makanya kalau orang Jawa sedikit cukup banyak kurang. Mobilnya 200 kurang. Iya. Nah, itu sifat merata manusia iya. Kek. Udah dapat mobil mau rumah, udah iya, dapat rumah mau yang lebih megah lagi. Gitu. Iya. Enggak ada cukupnya gitu loh. Itu sifat manusia. Saya nerima padanya. Apa adanya ya. Ya, cukup saya burung laku 30.000 ya udah cukup. Alhamdulillah kan? Gitu ya. Iya benar. Makanya sedikit cukup banyak kurang. Sedikit cukup banyak kurang ya. Oh, sedikitnya cukup banyak malah kurang. Iya benar banget. Ya. Berarti kakek di sini nafkahin keluarga ya? Ya. Istri masih ada kek? Masih. Umur ini berapa rumah istri? Rumahnya di mana? Ini dekat tembok ini. Oh dekat tembok ya. Ini. Berarti kalau saya main ke rumah kakek boleh? Bisa. Bisa ya. Bisa. Oke siap. Mantap ngontrak itu. Oh ngontrak ya. Itu. Cucunya umur berapa kek? Cucunya yang kecil SMK kelas 2. Oh SMK. Berarti ya. Kakek yang nyekolahin? Enggak, anak saya makanya oh, anak. Saya masih tetap aja membantu. Oh, kakek masih membantu juga. Iya, soalnya anak saya kan kerjanya nyuci gosok. Oh, anak kakek kerjanya cuci gosok. Ya. Jadi kakek ini juga ikut membantu nyekolahin ya, cucu. Sanggungnya. Sanggungnya, Masya Allah teman-teman. Ya Allah. Ya, alhamdulillah kalau kita selalu bersyukur ya ada aja. Ada aja ya. Iya benar. Berarti hari ini baru dapat 30.000 doang? Enggak, 20 sama 40. 20 sama 40 ya? Yang gede 40, ini 20 ya? Iya. Berarti 60 teman-teman hari ini. Dari jam berapa, Kek? Saya berangkat siang tengah 9. Tengah 9 berangkat? Ya. Kemana ini? Di Bangkal. Oh, situ? Ya. Bangkal situ? Ya. Habis itu pulang jam? Enggak tentu, biasa wayah gini pulang udah. Pulang, istirahat. Sore udah enggak. Sore udah. Ya. Udah tuh besok gini lagi? Iya. Kek, mau nanya. Ya. Misalnya? Tiba-tiba dari pengumpul burungnya teman kakek ini udah nggak ada lagi burung. Itu kerja apa kakeknya misalnya? Kalau ini nggak ada lagi entar? Enggak, kalau dulu saya kerja macam-macam. Dulu di Solo saya bikin alat musik. Bikin alat musik? Ya. Apa itu? Ya gitar. Kakek bisa bikin gitar? Iya dulunya. Oh, gitar, bass bisa? Ya, kalau dulu kan orkes keroncong asli. Oh. Jadi alatnya itu cuk. Bisa kakek itu? Viol, ya. Cello, bass itu. Bisa? Ya. Berarti main musik juga bisa dong? Gak bisa? Gak bakat seni ya. Oh berarti cuma bisa bikin? Nyanyi apa aja bisa. Nyanyi? Ya. Nyanyi apa nih kek? Coba kita dengar dulu ya. Nih apa tembang Jawa bisa. Apa nyanyian yang gak ada juga langgam. Kalau lagu-lagu lawas zaman dulu bisa gak kek? Bisa. Apa coba kita mau dengar dulu nih. Yang langgam Jawa itu bisa. Cuman oh lagu Jawa bisa. Bengawan Solo. Ya. Bengawan Solo. Itu kan ada riwayat. Riwayatmu ini sedari dulu jadi. Bagus kek. Perhatian insani. Musim kemarau tak berapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh air mengalir dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatmu dulu, kaum pedagang selalu naik itu perahu. Itu zaman dulu. Zaman dulu ya. Belum ada mobil, pedagang Surabaya ke Solo itu naiknya perahu. Jadi arti dari lagu Bengawan Solo itu apa, Kek?
Eh? Artinya apa lagi? Iya, itu jadi menggambarkan waktu dulu itu pedagang Solo ke Surabaya, Surabaya Solo naiknya perahu, enggak ada perahu, enggak ada mobil. Ya. Oh. Jadi bekas pelabuhannya masih ada di Solo. Oh, gitu. Ya. Teman-teman, iya, berarti bisa nyanyi ya. Kakek dan ya. Bagus deh. Ini Kek, balik lagi kita ke sini Kek. Ya. Mau nanya nih. Iya. Ini kan 1000 Kakek ambil 1001. Iya. Jualnya 2001. Iya. Ini bisa bertahan berapa lama nih? Ada nggak yang mati ini Kek? Ada. Ada. Kadang ada yang mati ada. Gitu. Ya kadang-kadang banyak. Kadang-kadang banyak yang mati. Kebanyakan minum aja mati. Oh gitu ya. Kurang minum mati. Jadi makan kekenyangan mati, kurang makan mati. Ini makannya emang ini nih? Padi beras. Ya biasa kan makan padi. Iya. Emang iya. Itu biasa dilepas, diborong semua. Burung pipit ya? Iya. Oke siap Kek. Iya. Ini berapa ekor nih? 100 ada? Ada 100. Coba hitung deh masukin dalam kantong saya mau beli. Semuanya Kek? Bentar, iya kantongnya saya ngambil dulu sebentar. Ini nggak bisa kantong itu? Cuma nggak muat. Orang beli banyak. Nah teman-teman. Iya. Ini kita kan jadi taruh di sini nih Kek? Iya entar kalau mau dilepas semua tinggal dibuat. Oh gitu ya. Ayo Kek kita hitung berapa semuanya? Ya sekitar kurang lebihnya 100. 100 ya. Wih. Biarin. Terbang ya. Terbang satu. Satu. Lima. Tujuh, 12, 15. Yuk, kita bersama burung. Woi, lepas lagi. 26. 30. Capek juga guys. Jadi teman-teman ini udah kita borong semua burung-burungnya. Ini ada yang apa ini? Yang pipitnya ada sekitar 100 ekor, yang ini 4 ekor ya, Kek. Iya. Totalnya berapa, Kek? 180. Hah? 180. 180? Iya. Bukannya ini 2001? Iya, kalau ini 2001 kan 200. 280? Iya. Iya, 280. Jadi total semuanya 280, teman-teman. Habis ini Kakek mau pulang nih? Iya, ini rumah. Mau pulang. Rumahnya udah dekat nih, teman-teman. Iya. Nanti kita main ya ke rumah sini kakeknya. Sini nanya saya, siapa saya tahu semua. Siapa namanya? Pak Tukul. Pak Tukul? Ya. Pak Tukul, mantap. Kalau itu kan Pak Tukul Arwana. Katanya teman-teman. Iya. Kalau itu Tukul Arwana. Ya. Kalau ini? Tukul Cere. Tukul? Cere. Cere? Ikan Cere kan di Comberan. Oh, di Comberan. Nah, kalau Arwana kan di Akurio. Oh, gitu. Apartemen. Tukul Cere. Ya, Tukul. Oke, teman-teman. Jadi, udah cukup nih. Ini kita mau bayar dulu. Ayo Kek, berdiri dulu Kek. Iya. Kita mau bayar dulu. Berapa semuanya Kek? 280. Oke teman-teman, jadi totalnya 280. Berarti hari ini yang beruntung ternyata Kakek ini teman-teman. Iya. Tadi kita nyari nih. Kita nyari orang yang beruntung. Ternyata Kakek ini yang beruntung. Jadi kita bayar dulu nih. Kita udah borong semuanya. Kenapa kita borong? Nah, biar Kakeknya bisa pulang nih. Besok nggak usah jualan lagi. Apa jualan lagi nih Kek? Jualan lagi. Masih jualan. Jadi tiap hari ini jualannya. Jualan. Ngambil di mana lagi burungnya ntar? Dianteri ke rumah. Oh dianterin, jadi tiap hari dianterin. Ya. Gitu, siap. Berapa tadi? Ini berapa nih? Berapa nih? Berapa kek? 280. Kita hitung dulu. Woi, kok ini tuh? 280. Kita udah borong, kita kasih lebih. Jangan kasih 280. Ini kek. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
itu buat kakek. Allahu Akbar Maha Besar. Banyak-banyak. Gak apa-apa, itu buat kakek, karena kakek yang beruntung hari ini. Bisa, mbaknya mendoakan. Amin, yolah, amin. Nah. Jadi kita berbuat sesuatu, kita juga berbuat. Nah, benar banget. Jadi pokoknya selalu bersyukur ya, kak? Iya. Ya. Orang jadi harus mau berbagi. Iya. Kita punya pengalaman, kita bagi. Iya, benar banget. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian vlog kali ini. Kita akan mencari orang yang beruntung lagi. Jadi hari ini Pak Tukul Cere. Tukul Raharjo. Pak Tukul Raharjo hari ini yang beruntung hari ini. Jadi kita akan pergi lagi. Kita akan pergi kemana ini? Nggak tahu mau kemana. Oke. Okay? Jadi kita udah ke Borong. Pokoknya thank you, kek. Semoga rezekinya lancar ya. Makasih teman-teman. See you. Oke, okay, guys. Langsung kita, guys. Ya Allah. Mono dan padepalan. Guys, udah keluar burungnya. Wah. Wah. Anjir. Guys. Ini burung-burungnya pada di sini. Ya Allah. Guys, itu burungnya. Wah! Mai, itu buka kan jalan dulu. Wah, ya bosan. Ya Allah, wah, banyak banget guys. Tai burung. Oke teman-teman, jadi kita mau ngelepas burungnya. Ini burungnya udah pada missing guys, sudah pada tai nih. Ayo Allah. Nah guys, ini mereka udah pada berak di sini. Nah. Ini satu ekor nih. Pak, ya Allah di situ belakang tuh, guys. Ya udah, yuk kita lepas. Kita lepas, guys. Wih. Woi, buset. Taiknya semua, guys. Woi. Ayo keluar tuh, Ron. Kita lepas semua guys. Buset dah, kotor banget guys. Ini masih ada. Hai sus. Buset dah. Anjir, gak mau keluar ya. Ah, keluar semua dia guys. Oke guys, jadi cukup sekian dulu vlog kali ini guys, karena burung tadi kita udah kita lepasin, karena ya memang tujuan kita buat ngelepasin burung cuy. Jadi tujuan kita mau kita borong biar burung tersebut bisa lepas ke alam bebas teman-teman, biar nggak terkurung lagi. Tapi ternyata lepas di dalam ini burungnya. Ya, tai semua di dalam ini, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita cuci mobilnya. Gas, yuk!